berangkat ke Jogja. Habis ini kita juga mau bareng sama teman-teman, kita mau jemput ke sana. Oke. Paham gua. Ini dulu. Kamu udah datang. Kita nunggu sekitar tadi jam 8 ya. Ini sekarang setengah 9 lebih. Setengah jam. Ya, setengah 9 lebih 7 menit. Ya, jadi ya, lumayan lah. Lumayan cukup lama. Dan ini kita pesannya dua jenis bakmi ya. Apa, Bram? Ini bakmi goreng satu sama bakmi kuah. Jadi kita mau coba yang nasi goreng tapi udah habis. Jadi kita pesan apa yang ada. Jadi ya kita cobain dulu aja. Oke, kita coba langsung aja ya. Langsung aja. Teksturnya enak banget. Terus kaldu ayamnya kuat, kenceng pol, enak. Jadi aku lihat modelnya tuh aku kira kayak pangsit mie gitu, kayak mie kuah gitu kan. Tapi ternyata bakmi kuah. Ternyata bakmi kuah ini. Jadi ya cukup enak nih. Kalau aku dari mie gorengnya, teksturnya enak, lembut. Terus rasanya pas, ada manis. Terus manis. Asin itu pas rasanya, enggak terlalu manis atau terlalu asin, pas banget, enggak terlalu enak sih, kurang aja. Ayo coba, aku mau coba biar cobaan. Sendoknya ketuk. Hah? Gak apa-apa lah, sama kan udah teman ya. Ya udah teman ya, kita saudara bro. Enak. Benar-benar enak. Kalau dari aku yang mie kuahnya, nggak tahu, aku habis nyoba ini kayak kerasa hambar sih. Jadi kerasa hambar, yang ini rasanya kuat banget. Terus, tapi enak. Bener banget katanya, Bram. Tadi kok itu nggak rasa enak ya? Setelah makan yang ini. Lebih enak lagi. Karena rasanya lebih tame ya, Bram. Kali ini kan di Bram ngomel di apa? Ada manisnya nggak? Ada manis, ada asinnya. Pas. Kalau ini kayak asinnya nggak terlalu. Pas, tapi pas dapetin yang ini. Nah. Lebih enak. Kalah sama yang ini. Kalah sama ini. Jadi ini lebih oke sih. Ini review dari kita untuk Mbah Gitong. Kalau kalian ke Jogja harus cobain. Oh. Sama nasi goreng sih.
Ya kita karena Pak, kita kalau kesini pasti habis. Jadi kemungkinan udah paling laku. Sayangnya nggak dapet ya ini. Ya. Jadi waktu itu aku sendiri berdua sama bertiga sama kameramen kesini nyoba nggak dapet. Sebenarnya ada tapi terakhir itu nggak. Pas kita mau pesen habis. Terus aku sama teman-teman yang dari Raja Wali juga kita pesen lagi itu juga habis. Ini habis juga. Jadi sayang banget. Okay. Jadi langsung cobain aja. Oke. Okay. Kita makan dulu. Nanti kita ke makanan selanjutnya. Mic-nya di kamera kita kurang ancap jadi nggak muncul suaranya di videonya. Terus kita ambil video ini. Ya. Jadi kita, Gus. Oke, jadi pas dari kita malam itu pas dari Magito, kita itu langsung cari ke ronde, rondenya Bapak Ayam. Bapak Ayam itu kita udah jam berapa ya waktu itu belum ya? Setengah 10 udah terlalu lama. Terus udah kita putuskan untuk langsung ke destinasi yang udah kita rencanain, yaitu ke Likman, angkringan Likman. Kenapa kita angkringan Likman? Karena waktu itu kita udah cari googling ya. Di googling itu Likman itu top. Udah ini kita arahin ke sana. Kita mengarah ke sana. Terus waktu kita sampai ke sana, ternyata di Likmannya ramai banget di Malioboro, depan seberang Malioboro kalau nggak salah. Itu ramai banget, terus satu-satunya juga habis. Akhirnya kita ke sebelahnya, ke Mbak Siska. Untuk diperjelas lokasinya, jadi kalau kita mau ke arah Malioboro ada rel kereta api atau rel sepur itu di ada ini api. Bukan ada apa stasiun. Pas di belakangnya stasiun itu pasti kalian tahu ada satu gang ya kan. Itu sepanjang jalan isinya angkringan. Nah, Mbak Siska itu pas di ujungnya. Likman itu kedua ya? Iya. Yeah. Ya, Likman kedua. Udah habis kita lihat Mbak Siska kok masih banyak makanannya. Tentunya masih banyak. Masih lengkap. Dan aku pernah makan di situ sebelumnya. Dan menurutku enak sih. Apa? Enggak, sama teman. Sama Viko. Terus, kamu pesan apa ya? Aku biasa, kan mesenku kan paling banyak ya kan. Aku sate usus 2, sate kulit 2, ceker 1, sama nasi. Nah, nasinya ini waktu itu pas aku baca itu nasi sambal Bandung. Nah, terus pas aku buka ternyata sambal bandeng, dan aku nggak seberapa suka ikan kan, jadi pas aku lihat ada kuah-kuahnya aku ngerasa kayak fishy gitu kan, jadi ya udah nggak aku makan gitu kan, ikannya nggak aku makan, cuma nasinya aja sama ini gitu. Sama aku pesan sama kopi jus ya, kita bareng-bareng sama Joshua dong. Oh iya, sama Joshua. Panas soalnya, bener-bener Jogja panas, habis itu capek kan udah malam, kita haus. Kalau aku kemarin beli satenya apa ya, 6 kayaknya. Usus, sate kayak apa namanya, scallop kan ya, kayak tempura gitu. Terus wih, scallop bro. Angkringnya juga scallop, tempura mewah. Terus pesan kopi susu juga itu tiram mungkin ya. Keren. Mungkin scallop pucur curah. Ya wis itu. Jadi udah 6 ya jadinya ya? Yes, aku 5, aku 6. Nasi kamu berapa? Satu, nasi kucing sih aku. Nasi kucing biasa? Kecil. Kalau dari aku satenya sih biasa aja, gak terlalu gede juga. Yang standar-standar aja, terus kering juga. Kayaknya itu langsung dibakar gak pakai bumbu ya. Terus untuk nasi kucingnya standar juga. Ada ikan terinya, ada tempe. Terus rasanya biasa aja. Kalau kamu yuk, makanan dulu ya. Yang aku rasain beda ya,
kayak pertama kali aku makan yang itu ya sama temanku itu ya, Viko itu ya, aku ngerasa kayak apa ya, hambar ya, jadi nggak ada nggak ada asinnya, nggak ada, waktu itu kan aku ngerasa kayak asin gitu loh, karena kebanyakan yang di Jogja itu lebih manis, nah ini lebih asin, aku suka yang agak asin itu. Karena gini sih Bram, kemungkinan ya, kan satenya itu biasanya kan pemasoknya beda-beda, ada yang misalnya kamu bisa jadi suppliernya, ini mungkin ada beberapa supplier yang itu kan, ya bukan kamu sih, maksudnya ada beberapa supplier yang kasihin jenisnya beda-beda, jadi rasanya juga beda, mungkin itu sama bisa, cara bakarnya sih kemarin kayak, kalau biasanya mungkin kalau di angkringan yang menurutku oke okay, itu bumbunya dulu, terus baru dibakar, jadi bumbunya tuh kerasa ya ada manis-manis, ada asin-asinnya sih, tapi juga gak seberapa kering juga ya kemarin, masih agak basah ya, biasanya kalau lebih kering kan lebih enak gitu. Plus minummu ya bu? Kalau minumku ya aku langsung, Joshua itu langsung habis karena benar-benar haus kan, terus aku haus banget. Ya udah, abis itu aku lihat Bram pesan kopi jus, ya udah sekarang kita mau review juga kan, gitu. Ya udah aku pesan sekarang kopi deh, supaya buat stamina gitu, biar nggak capek. Ya kan kopi kan. Karena kopi jusnya, menurut aku karena aku baru pertama kali nyoba, itu lumayan lah. Jadi, lumayan tapi ada manisnya dikit, kan ada jahenya juga. Yeah. Kopi jahe jos. Oh kamu kopi jahe jos? Aku kopi jos, beda. Aku kopi jahe jos, gak ada jahenya. Jahenya ya kerasa. Jadi gini, kalau misalnya kopi jos itu yang di Jogja aslinya itu kenapa jos? Ya itu kan dari arangnya kan, itu yang masih panas dimasukin sehingga keluar kayak bunyi josnya itu dari arangnya itu. Iya kan, bener kan? Gimana Bi? Jos. Terus kita bahas untuk harganya, untuk sate-satenya sekitar 3.000-an, satu-satunya 3.000-an, terus kopi jusnya 5.000 kalau nggak salah, 5.000-an, Joshua-nya ini 6.000, terus nasi, nasi sama kalau biasanya? Nasinya 4.000. 4.000? Nasi punyanya 4.000, nasi kucingnya itu 2.000. Iya, 2.000. Aku 30 berarti hampir 30. Iya, sekitar 30. Kalau aku habis 25. Ya seperti biasa, paling banyak ya kan. Ya itu sih, kalau teman-teman mau ke angkringan bisa ke sana juga, lumayan lah daripada ke Lekman, Lekman ramai banget. Dan kalau ke sana juga harusnya agak pagi. Aduh, tapi kalau misalnya di Lekman cepat habis berarti enak lah harusnya. Berarti benar, lihat di Google benar. Dan makanya harus datang lebih pagi. Iya, harus datang lebih pagi. Pas datang langsung masuk makan. Ya biar juga sih. Jadi kalau misalnya kenapa harus tetap angkringan ya kalau ke Jogja? Iconic. Udah itu aja videonya dari kita. Habis dari sana kita langsung ke Airbnb untuk istirahat. Karena capek banget itu. Jam berapa ya? Habis itu sampai itu jam 11 jam 12 sana. Jam 11 12. Langsung istirahat dari sana. Itu aja video dari kita. Oh iya, jangan lupa untuk lihat video yang part kedua, hari kedua sama hari yang ketiga. Karena itu lebih seru tuh, karena makanannya lebih banyak. Kalau yang hari pertama, hari ini kan kita separuh hari gitu kan. Kita cuma hanya dapat beberapa tempat lokasi makanan. Ya selanjutnya lebih joss. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya biar tahu notifikasi kalau ada video baru. Salam ancur.